Hebat men tuh pantun. Anjurannya gak boleh patah hati. Memang Mas Yadi, sebagai pemuda tidak boleh patah hati. Kalau patah tulang sih, ya boleh dah. Bisa mendukun patah sana. Kalau soal pantun-pantun begitu, saya ingat pantun Benyamin dulu apa? Yang mengenai si Jampang. Oh, kepiting. Iya. Kepiting di lubang. Kepiting menyapit di kerang. Oh, gitu dong. Saya gitu, saya kira kepiting di lubang. Main lubang aja. Belakangan ntar. Oh, belakangan. Iya. Jadi kepiting menjepit kerang. Oh gitu. Iya, yang semangat sedikit iya, dong. Iya, semangat. Kepiting menjepit kerang. Nah, kerang dijepit di lubang batu. Oh, ada lubangnya lagi. Eh, sekarang baru lubang. Oh, iya. Belum lubang kan kepiting dulu. Oh, iya. Waduh, benar-benar. Jadi kepiting menjepit kerang. Iya. Kerang dijepit di lubang batu. Nah, itu. Pasang kuping biar terang. Nah. Nih, kenalin si Jampang jago nomor 7. Wah. Nomor 1. Oh, nomor 1. Oh, nomor 1 dong. Enggak berani. Me. Kenapa? Takut ditantang orang. Ditantang kasih aja langkah. Langkah apa? Langkah 1000. Kabur. Iya, lu masa jago nomor 7. Seven samurai dong. Kalau soal pantun beginian, soal pantun beginian masih banyak stok Mas Edi. Apa? Saya itu? Masih ada pantunnya Nyai Desima. Wah, gimana bunyinya? Dia bilang begini. Main ceki, ceki gelundung. Emang tukang main ceki. Buang locan dapat bendera. Biar kata di ujung gunung, di mulut macan saya yang bela. Wah. Di mulut macan dia berani. Iya. Ngerogohnya gimana? Macan ini kali ini macan ngantuk. Macan mampus. Itu pantun sombong ah. So deh, emang deh. Ini soal pantun. Kan ini kita belajar sastra, boleh dong men. Soal sastra itu saya sangat menggemari, mengagumi Chairil Anwar. Wow, itu memang seniman besar. Seniman besar. Ada sajaknya dia? Ada. Judulnya apa judulnya? Sajaknya Chairil Anwar. Itu kalau nggak salah Kerawang. Bekasi. Antara Kerawang Tambun. antara Kerawang dan Bekasi. Iya. Yeah. Yang kau yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Dan tidak bisa angkat senjata lagi. Mana ada tulang bisa angkat senjata. Tapi kalau nggak lengkap nggak enak itu. Tapi saya emang udah lupa sair itu apa? Sajak-sajak gitu. Saya punya sajak sendiri Mas Edi. Sajak apa? Judulnya lain ini. Mm-hmm. Judulnya mengenai perawan. Wah. Coba. Perawan. Apakah aku berasal dari kata awan yang mendapat awalan per dan akhiran an? Iya dong. Iya dari... terus. Udah semangat berhenti. Yang lagi semangat. Dan aku tahu memang berasal dari kata awan. Awan ada yang hitam dan ada yang putih. Begitu juga. Begitu juga. Oh iya. Begitu juga perawan, ada yang putih dan ada yang hitam. Nah, jangan minder, hei perawan hitam. Atau jangan burik. Udah, ini sajak ngawur terus-terusan. Hah? Sajak ngawur. Ini kan sajak bebas. Beda dong, kalau Chairil Anwar kan teratur. Iya, dia kan apa melakukan puisi. Puisi dan prosa lain lagi. Ini kita sajak bebas. Begini men, tadi dari irama kita sudah pindah dari irama blues, irama joget. Terus irama apa lagi tadi? Irama joget. Pokoknya macam-macam irama sudah. Sekarang kita irama campuran. Apa antara itu? Dalam dan luar negeri. Nah, iya betul. Memang kita tadi main di dalam negeri aja nih. Kita keluar aja Mas ini. Lagu apa men yang Benyamin cipta ini? Baru. Lagunya judulnya
Ono Tokyo. Oh, Ono Tokyo. Oleh-oleh pulang dari Tokyo. Iya. Nah, saudara-saudara sekalian, berikutnya Ono Tokyo, Benyamin dan Eke. Edi Sud. Iya. Kita nyanyi Ono Tokyo secara bagai Roro. Bagi dua, nyanyinya duet. Iya. Sonny Toshiba Honda Tanjo.